Di Prima kali betul. Ya. Keren banget nih Ranau Indah. Bos Adi Prima itu ya. JB5 terbaru. Nanti kita coba review ya sama bus Ranau Indah JB5 terbaru juga ada di belakang saya. Oke, sobat semuanya. Tetap Adi Prima JB5 terbaru bosku. JB5. Adi Prima ya JB5 terbaru bosku. Di Kota Palembang bosku. Tuh. Red top. Oh. Adi Prima JB5 terbaru. Keren banget nih bosku. Busnya ya terbaru JB5. Oh, mantap banget nih bosku, ada lampu strobonya. Tuh. Cakep ya. Coba kita lihat bagian belakangnya ya bosku. Ah. Oh. Tuh JB5 terkeren tuh. JB5 di Prima. Ya. Nah. Oh. Ini juga nih. Ranau Indah. JB5 juga. Baru. Oh, Ranau Indah JB5 bosku ya. Oh, ada menikah-menikahnya bosku. Oh. Ranau Indah JB5 mantap. Oh, di Terminal Bekasi Kota Palembang bosku. Oh, Ranau Indah JB5 siap ngelain ya. Ranau Indah, oh, keren banget bosku. Oh, sangat tampil beda rumahnya di Kota Palembang. Oh. Keren nih. Ya. Oh. Tuh ya. JB5 tuh Ranau Indah. Oh, keren-keren. Ada dua ya. Bosku. Oh, mantap lah. Kali bosku. Ranau Indah ini. Oh. Keren banget bosku. Nah. Oh, mantapnya. Oh, Ranau Indah JB5. Ya. Keren banget nih Ranau Indah. Oh, ada selimut bantalnya, selimut tebal banget nih, bosku. Legres ini, bosku ya. Legres. Oh, legres bosku. Keren lah. Mau lihat WC-nya? Coba kita lihat WC-nya ya. WC-nya ini legres. Kesan Ranau Indah tuh. Dibalut warna hitam semua ya, teman-teman. Sahabat busmannya. Ini toiletnya gini nih. Tuh, toiletnya bosku sangat bersih banget. Ya, sahabat busman ya. Oh, kursinya nih. Kalau ini nggak ada legresnya nih bosku, berarti ada kelas 2 kelas tuh. Sampai AC-nya tuh boilernya. Nah. Oke ya, sahabat busman ya. Tuh bos,